Aku pengen ke Dubai, pengen banget. Cuma nggak tahu aja season season apa yang bagus gitu. Aku paling nggak suka dingin-dingin. Sekarang Paris dingin atau panas, Mak? Kalau sekarang Paris nggak dingin, nggak panas, sama aja udah masuk musim semi kan? Hampir sama ya, di sini pun gitu, Mak. Di Amerika pun nggak panas, nggak dingin. Nggak sejuk-sejuk gitu doang. Iya, sama persis di sini, sejuk-sejuk. Sejuk-sejuk anjing. Sejuk-sejuk anjing itu. Jadi bingung aku tuh kayak tapi tetap aja gue pakai baju apa baju tebal juga karena gue takut aku ini jam 2 siang gue ngapain pakai baju begini Mak. Karena sama, kita kan nggak ngerti cuaca yuk kita sebab keluar kita nggak pakai baju biasa aja kedinginan. Iya ada mau ke Paris nggak sih? Itu omongan si Pera, katanya mau bulan Juni mau kesini. Aku tuh paling malas ke Eropa, Mak. Aduh, bener deh. Kalau ada ulang tahun raja apapun, kayaknya aku gak bakal datang. Bodo amat lah. Ya kan lu udah ngerasain, kayak karena spill tuh gak di Eropa sebenernya. Iya. Mm-hmm. Karena ya di Eropa ya orang-orang bule lagi, ngerti gak sih? Orang-orang putih. Aku sukanya, Asia gitu. Kalau misalnya Erbong aku masih oke, Mak. Karena budayanya mirip kayak orang Indonesia kan, yeah. Lebih santun. Lu ke Turki dapat nggak? Kan masih jadi botak. Lu ke Turki, lu juga lah nggak bisa ngomong kalau ke Turki. Iya katanya kalau saya di Turki itu lakinya sampai ngintil-ngintilin di belakang, ngikut-ngikut katanya. Terus nanti kalau di jalan ada apa? Disapa gitu ya, Mak? Di sini nah yang paling enak yoke. Di Antalya ini yoke. Lekong cekong banget yoke. Itu di Turki? Iya, Antalya namanya. Hmm. Udah lah, Istanbul. Nggak usah yang jauh-jauh lama, Istanbul aja udah oke. Iya. Yeah. Udah cucu. Aku suka sih Turki karena mereka kan hampir setengah Asia, setengah. Kalau itu yuk ke Turki-Turkinya muka matanya sipit-sipit. Iya, karena mereka ada setengah-setengah gimana gitu. Iya. Yeah. Yang di bagian Antalya itu, nah ada Stasia buang lele. Udah nggak usah diajak ngomong Mak, Stasia lagi galau. Nah, apalagi kau Stasia galau, apalagi kau kalah jedong kau. Iya, kami pasti kok kalah kasino kau ini lagi galau kau. Iya, aku sudah beliin apa kasih dia tiket 2 kali Mak. Jam udah aku telepon dan segala macam, ujung-ujungnya pemenangnya ada lakinya. Oh kan, cuy ya kalah dia lagi bucin saat ini kayaknya yoke. Mak, bucin sih it's okay. Cuman gimana Mak? Lontong-lontong sampai bodok. Lagi bucin kau Stasia. Bucin kau, Neng. Lagi bucin kau. Aku mau sama Buci aja deh kalau gitu. Ya udah kau sama Buci aja serabi sama serabi. Oke, Olivia.
Stasia nggak mau Tris nggak mau sama Buci, tapi sama tuh kan kadang-kadang ada munang-munangnya si Tasya ini. Oke, ya gunting aja. Ya kan Stas. Oke. Mau sepiring berdua. Ya, kan? Tapi pengen makan rame-rame, tapi dia nggak mau sepiring berdua. Ya. Gimana sih ini mama kos? Ya makanya kau naik ke sini, biar kau tanya sama mama kos. Ini si Tasya gimana sih, Betasya? Tau kan ada enak tuh. Kalau G-nya banyak nggak? Enggak kayaknya. Kalau misalnya pas banget. Kau minta nggak bisa lihat lagi nanti tahu. Lagi di mana si Tasya ini? Masih di Boston dia? Masih lah. Bener. Ya udahlah. Masing-masing lama. Aku sih sudah mengingatkan ya ke teman-temanku, tabung saya duitnya. Gengsi jedong mekong nakepes. Ina. Ancuna bes itu kan begitu empat itu. Padahal sehari bisa 2.000, 3.000 masa hari loh itu. Iya, atau enggak banyak bener itu dokter. Iya, tapi sekali judi 1.500. Karena di pikirannya kita kan gampang ya, Ma, bikin ayo udahlah besok juga bikin duit lagi iya. Gitu kan. Ah, besok bisa dicetak lagi, ah besok bisa dicetak. Dina, besok bisa dicetak lagi, ah besok bisa dicetak. Dina, apa kabar? Dina. Bes kadang-kadang Madina. suka menggampangkan gitu yo. Ah besok gue masih cantik, ah besok gue cari lagi gitu. Iya. Bes kan suka kayak gitu. Tapi kan dia lupa, besok bayar hotel gimana? Kalau gue zaman dulu yoga, pokoknya gue tuh nyebong nih, udah dapat duit hotel lega, udah dapat duit makan lega, udah dapat duit ini, udah dapat duit nabung dikit lega, lebih lagi lega, besoknya udah deh gila lekong, seminggu nggak nyebong, nunggu hotel. Iya, benar, kayak begitu lah, Mak. Tapi nanti kalau diingetin lebih galakan dia. Kan lagi, be semuanya sama aja, sama aja semuanya. Makanya kata, ya udahlah. Karena kan aku bukan, kalau aku berteman apa sih aku tegur, Mak. Karena kasihan gitu loh. Udah itu nanti kita teman kita tahu nih, kita udah susria ini, udah gak ada dokter ini. Langsung diketawain tuh. Apalagi gue namanya mak-mak anak-anak kan pasti si tubang ini gak ada dokter ini katanya kayak gitu. Udah ngelung-ngelung, udah melayu. Yoke nyinggung siapa nggak ada disinggung ya, kalau kalian merasa ya kalian itulah. Nggak yang aku singgung Stas, kalau aku ngomong aku langsung ngomong depan mukanya kan. Mas itu masa-masa makmu zaman muda udah lewat. Tapi makanya aku gini, aku juga tujuannya pengen punya laki, Mak, ya. Kan mau sampai kapan sih, Mak, gonta-ganti laki-laki, ya kan? Ya. Cuman aku menikmati fase sekarang. Biar aku jajal semua sampai nanti aku bilang gue pas lepas dari laki gue pertama, terus gue sama ubah kau ini untuk merubah haluan hidup dari terus kita harus jadi orang benar itu susah banget loh, Yoke, ya. Beradaptasinya. Karena biasa kita megang duit ribu-ribuan, tiba-tiba kita megang duit tinggal ratusan, gitu. Ngerti nggak?
Tapi ribuan juga harem, Mak. Kemana sih duitnya? Coba deh gue tanya. Ya. Duit berbicara ya, Mak. Tapi lama-lama pas kita udah belekong kayak gitu. Apa? Ngumpulin seperak dua perak itu jadi nikmat akhirnya. Iya. Apalagi kalau ada laki kan kita harus mikir ya, harus bayar bulanan, otomatis harus bayar apartemen gitu kan. Kaza. Kalau enggak pinter-pinter. Apalagi kita kan namanya kita lingkungan kita kayak gitu, saing-saingan bermerek, saing-saingan branded. Enggak, hitam sayang, ini bulu ketek itu tumbuh tuh. Lagian netizen ribet. Lagian netizen ribet amat bulu ketek dilihat-lihatin. Tapi hari saya pakai mengasih, cuma mau sih kocok. Gantung, salak ubah. Tapi kan mereka emang tiap makan harus ada salad ya, Mak? Emang kalau orang Prancis kan kayak gitu, makan kan harus ada saladnya. Kan? Daging. Hulu langsung, nah itu apa? Salad ya timun, ya tomat, ya bawang gitu kan? Mereka harus ada saladnya. Biji jaitun, ya kan? Biji jahitun. Enggak suka aku. Aku suka banget, Mak. Pahit, ada pahit-pahitnya gitu kan, Mak? Dikit, Mak. Pahit. Aku suka pahit kecut. Karena ada dikecutin, kan? Iya. Aku dari dulu ini enggak ketelen gitu, Yoke, ya. Tapi lama-lama kita tinggal di sini, lama-lama tinggal mertua, tinggal sama mertua, lama-lama makan juga. Iya. Aku kan tinggal sama mertua aku 2 tahun. Tapi kemarin aku kan kayak mikir, aku mau pindah ke Cina gitu ya, Ma, pengen kemana. Kayaknya gak betah, Ma, di Cina. Kamu itu besar. Yoke, hidup kita ini base ini, cocoknya cuma di Eropa, Amerika. Udah, di Australia, udah. Tiga benua itu yang cuma kita cocok. Udah tuh gak usah lah kita berayahan kemana-mana. Di Indonesia pun aku kayaknya cuma sebulan, dua bulan aja. Abis itu bosen, Ma. Kita itu cocoknya dunia kita kayak kita, kayak orang-orang seperti kita ini cuma Eropa, Australia, Amerika, udah. Karena mindsetnya kan, kebayang gak, Ma, aku hampir 2 meter diliatin orang-orang gitu kan, gitu loh kan. Kalau di sini kan untuk pencernaan, sayang. Kalau di Amerika kan orang-orang 2 meter itu udah biasa gitu loh, banyak orang tinggi-tinggi. Kalau kita di Eropa, Amerika, Australia itu kita mau base setinggi apapun mereka enggak kuat, aneh itu enggak ada. Ditai enak enggak? Ditai itu cuman buat berkunjung aja. Cuman untuk senang-senang aja kalau ditai itu. Tapi untuk kehidupan enggak juga. Buktinya base-base Thai pada lari ke Eropa, Amerika, Australia. Udah paling baik itu negara Eropa, Amerika, karena itunya tinggi, beragamnya tinggi, terus boleh kawin segala macam. Di Thailandnya belum boleh kawin kan? Cuma di Eropa, Amerika ini nggak kepo. Orang Amerika, Eropa itu nggak kepo, masa busuk aja lu. Iya, kehidupan masing-masing individual. Kalau di Indonesia udah dikepoin, udah ngomongin, terus nggak bayar, minjem duit lagi ujung-ujungnya ya, Mak. Permisi, Mak Wulan, boleh nggak saya perlu pinjam uang 100.000 buat bayar uang sekolah anak saya? Besok-besoknya, Mak Wulan.
Udah ngejelekin, minjem duit aja. Udah lah, ya betul. Ntar kalau ditagih, lebih galakan yang ngutang ya, Mak? Wah, bukan lagi. Kapok deh aku. Gak mau lagi. Pertemanan yang ada sangkut pautnya dengan uang udah bukan pertemanan lagi. Kayak gak ada. Jadinya kayak koperasi, Mak. Enggak, sebenarnya yuk ke pertemanan dengan duit itu misalnya apa tuh, kalau sama-sama saling mengerti enggak apa-apa. Yang mana kita ada, Mak. Kamu memberatkan hidupku. Gimana mau mengerti orang awalnya? Tapi kalau ke gue selama di Eropa ya, selama di Eropa gitu ya. Tiba-tiba semua sudah pas. Selama di Eropa gitu, kayak anak-anak gue kayak gitu ya. Karena mereka tahu gue juga orangnya enggak mau memberatkan temen kayak gitu. Jadi ya, kalau gue ada, boksi mereka ada ngasih gue kayak gitu. Jadi itu ada di enggak saling menyusahkan gitu. Kalau sama-sama ya, udah Uba udah merepet, udah makan dulu, Mak. Bukan, jadi Mbakmu begitulah. Gua layak dah sistema polisi periksa panggung. Disuruh bersih-bersih atau disuruh makan sih, Mak? Gue bingung deh. Uba lu itu, yang penting mak lu ada di deket dia. Udah, senang hati dia. Terus Giselle tuh. Giselle kok di mana sayang, Neng? Ini si Cika kasihan, dia gak bisa naik. Bisa naik lagi enggak nih Cika udah naik? Mana si Giselle? Kaki, bangun kaki. Stop. Ayo lo. Si Cika dari tadi mau naik, aku naik-naik juga bisa-bisa. Kenapa ya si Cika ini kena bendet apa gimana sih? Di mana lu Giselle? Giselle lagi di luar, di luar New York ini kayak. Kayaknya sih. Lagi di luar New York ini kayak. Aku coba ya.